Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Mengejutkan, saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Cosmo.com.my. Kenyataan diputar belit. Syafiq Yusuf enggan beri komen lagi. Kuala Lumpur, seri kenyataan diputar belit membuatkan pengarah Syafiq Yusuf enggan mengeluarkan lagi komen berkaitan sambutan hari raya bersama abangnya Samsul Yusuf. Katanya, biarlah momen menyambut Idul Fitri bersama ahli keluarga terdekat atau sesiapa pun disimpan sendiri supaya tidak mencetuskan fitnah. Saya tiada komen. Sebelum ini saya cakap ingin beraya bersama abang, tapi penulis blog yang saya tak kenal memutar belit pernyataan dengan menyatakan saya mahu beraya dengan orang lain. Ada pihak mereka-reka, cerita yang datang entah dari mana. Benda tiada tiba-tiba ada. Saya terpaksa fikir semula bila saya cakap macam tu. Kalau saya tak yakinkan, nanti orang cakap saya tak beraya dengan abang. Kalau saya cakap beraya, orang bertanya pula sama ada berjumpa individu tertentu. Biarlah perkara ini jadi persoalan, saya pilih untuk tidak memberi sebarang komen. Katanya ketika ditemui pada malam gala film Police Evo 3 di TGV KLCC Kelmari. Syafiq yang juga pengarah film aksi itu turut terkilan apabila isu putar belit kenyataannya mengheret sekali nama keluarga, terutama ibu bapa Datin Fatimah Ismail dan Datu Yusuf Haslam. Tak mahu berdiam diri, tegas Syafiq, andai fitnah sedemikian terus berluasa, dia tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas. Mereka perkara yang tiada, itu sudah satu fitnah dan tidak sepatutnya berlaku. Saya tengok, ramai percaya dengan berita palsu, padahal saya tak cakap pun. Saya harap orang ramai jangan cepat percaya apa yang dimuat naik dalam talian, sebab kebanyakannya tidak wujud. Kongsi berusia 30 tahun itu. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Zainal Abidin, Vina jebat dah 2 minggu bercerai. Rumah tangga bekas jurulatih bola sepak terkenal, Datu Zainal Abidin Hasan bersama penyanyi Vina jebat yang dibina awal tahun ini dikatakan telah musnah. Memetik harian Metro, perkembangan itu disahkan sendiri saudara terdekat Zainal yang mendedahkan pasangan itu sudah 2 minggu bercerai. Difahamkan, puncak perceraian disebabkan Vina dan istri pertama Zainal Abidin yaitu Datin, Zalina, Zaini tiada persefahaman. Apa yang dikongsikan anak Zainal itu boleh saya cakap betul. Mereka memang sudah bercerai 2 minggu lalu. Puncak cerai adalah disebabkan kedua-dua istri Zainal itu mereka tidak ada persefahaman. Jadi mereka ambil keputusan untuk bercerai, katanya. Sejak pagi tadi hangat diperkatakan bila anak perempuan Zainal yaitu Zahira Aisyah dalam satu komen media sosial mendedahkan yang bapaknya sudah bercerai dengan Vina. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda
hari ini. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Selepas Aida dan Emilia hangat diperkatakan baru-baru ini, kali ini giliran Aida pula keluarkan kenyataan ini. Saya ada semuanya, tapi Tuhan belum bagi suami untuk bimbing saya. Selepas beberapa kali berhadapan episode gagal dalam rumah tangga, penerbit Datuk Aida mengakui dia bahagia hidup sendirian. Menerusi temu bual bersama Melody, Aida berkata dia tiada masa untuk mencari pasangan, apatah lagi sibuk dengan komitmen serta jadwal yang padat. Tak ada masalah lah nak cari pasangan buat masa ini. Saya sebenarnya buat masa sekarang ni tak fikir langsung lagi. Sekarang ini saya, I am happy being single. Itu sahaja sebab saya wanita berkerjaya, sibuk dengan macam-macam perkara. Jadual saya juga agak padat, katanya. Aida mendedahkan ramai jejaka mendekatinya, namun hatinya belum terbuka, namun mengakui cemburu melihat kebahagiaan dikecapi rakan dan adik-adik bersama suami. Ramai yang mendekati, tapi buat masa ini hati saya belum terbuka lagi. Kadang-kadang bila saya tengok kawan-kawan, adik saya bahagia bersama suami dia, saya sedih jugalah. Saya teringat kata-kata mak saya, dia kata Tuhan bagi segala-galanya pada saya. Tapi kalau suami, Tuhan belum bagi, lagi begitulah. Saya cemburu tengok adik-adik saya, walaupun mereka tak kerja besar, tapi hidup bahagia. Macam saya ini, saya ada semuanya, tapi Tuhan belum bagi suami yang untuk bimbing saya luahannya. Dalam pada itu, Aida turut menitipkan pesan buat anak sulungnya yang bakal mendirikan rumah tangga. Menurutnya sebagai istri perlu buat yang terbaik untuk suami. Bagi saya, jodoh dan ajal di tangan Tuhan. Siapa saja nak kawin tapi cerai berai. Macam saya, orang selalu tanya kalau ini asik kawin cerai. Adakah orang nak begitu? Semestinya kita kalau nak bernikah pasti nak bahagia. Tiljana, tapi Tuhan dah tulis semuanya. Nak buat macam mana, kita sedaya upaya mempertahankan. Kalau dah tak ada jodoh, nak buat macam mana? Sebagai seorang wanita, kena buat yang terbaik untuk suami, jaga makan, minum, katanya.